Bazar dan wahana permainan pasar malam di lapangan Puri Beta 2, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten ini dipadati ratusan pengunjung. Tak hanya orang dewasa, sebagian pengunjung juga membawa anak-anak, bahkan balita. Sayangnya sebagian pengunjung yang datang cenderung abai protokol kesehatan. Selain tak menjaga jarak, pengunjung juga kerap berdesakan dan berebut menaiki wahana permainan. Beberapa bahkan tidak pakai masker. Kondisi ini tidak bisa dicegah mengingat ketiadaan petugas penyelenggara yang mengawasi. Bagi beberapa pengunjung, kondisi ini memang mengkhawatirkan. Terlebih berkaca dari kasus ledakan jumlah COVID-19 yang terjadi di India. Sebenarnya sih, apa ya, dibilang khawatir ya, khawatir. Apalagi yang saya tahu info masalah India. Dibilang khawatir sih, khawatir. Ya mungkin setelah dari sini biasanya selalu bersih-bersih. Gelaran pasar malam di lapangan Puri Beta akan berlangsung hingga 25 Mei atau setelah Lebaran. Warga berharap pengelola bisa menyiagakan petugas untuk mengawasi pengunjung menerapkan protokol kesehatan agar tidak muncul klaster baru penularan COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Supron Endes melaporkan.